wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salsabila channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak cumi-cumi lombok hijau ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsabila channel ya teman-teman ya. Nah, ini bahan-bahan cumi-cumi lombok hijau ya teman-teman ya. Pokoknya sangat simpel bahan-bahannya, mudah ya teman-teman ya. Nah, ini ada cumi-cumi segar yang sudah aku potong-potong, saya cuci bersih dengan air jeruk limon ya teman-teman ya. Dan ini ada 5 buah cabe hijau yang ini pedas ya teman-teman ya. Nanti aku potong serong-serong kayak gitu. Dan ini ada gula, ada garam, ada lada bubuk, dan ini ada cabe, bawang merah, bawang putih yang sudah aku iris-iris ya teman-teman ya. Dan tidak lupa ini penyedap ya, dan ini kecap asin, dan ini saus tiram ya teman-teman ya. Dan nanti ada ini minyak ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus, pokok simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini lombok hijaunya aku mau gunting kayak gitu saja ya teman-teman ya. Ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya. Nah, aku gunting serong-serong kayak gini. Nah, kayak gini saja. Pokoknya sangat simpel ya teman-teman, pokok simak sampai selesai ya videonya ya teman-teman ya. Nah, kayak gini ya teman-teman, nanti aku potong serong-serong kayak gini semuanya ya teman-teman ya.